السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولا أما بعد. هاي ini kita masuk ke surat 193. Betul kan? Kan? Hari ini kita akan masuk bab yang baru iaitu Ashratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, dia kata, walaupun waktu terjadinya kiamat dirahsiakan, namun Allah menjelaskan tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Maksudnya, seperti dalam hadis yang biasa kita dengar, hadis Jibril, bila Jibril tanya kepada Nabi SAW, bilakah hari kiamat? Maka Nabi kata, man mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il, orang ditanya tu tidak mengetahui, tidaklah lebih mengetahui daripada yang si penanya tu. Tapi dalam hadis tersebut disebutkan wama asyratuha atau wama amaratuha, apakah alamat-alamatnya. Berdasarkan hadis tadi dan ayat Quran yang kita akan bacakan ini menunjukkan bahawa sabit daripada nas. Sabit dengan nas ada tanda-tanda hari kiamat. Bukannya ijtihad, bukannya telah-telahan, bukan. Bukan macam Nostradamus konon-kononnya nampak dua menara akan diruntuhkan macam cerita-cerita orang kafir tu. Tak, kita adalah berdasarkan nas Al-Quran dengan hadis. Antara dalil yang kata adanya hari kiamat adalah surah Muhammad ayat 18 ni, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a ashratuha. Itu nak tu hujung tu. Fahal yanzuruna, maka apakah mereka menunggu-nunggu lagi hari kiamat? Yanzurun maksudnya yantazirun. Menunggu illa sa'ah, melainkan hari kiamat, an ta'tiyahum baghtah, dengan cara tiba-tiba. Maksudnya dia orang tunggu hari kiamat datang tiba-tiba baru nak sedar diri. Faqad ja'a ashratuha, sedangkan tanda dah nampak dah. Ashrat, kat situ lah ashrat. Kataan ashrat itulah kita jadikan hujah bahawa ia adalah tanda-tanda hari kiamat. Kata ashrat artinya tanda, sedangkan jamaknya al-ashrat. Dalam Fathul Bari disebut yang dimaksudkan dengan asyrat di sini adalah tanda-tanda kiamat yang terjadi sebelum hari kiamat. Jadi tanda kiamat bahasa Arab kita panggil apa? Asyrat. Asyratus Sa'ah. Sebagian ulama menamakan tanda kiamat dengan istilah al-ayat. Ayat juga maksudnya tanda. Seperti tanda-tanda yang biasa ditancapkan di padang sahara untuk menunjukkan jalan ataupun seumpama dengannya. At-Tibi, bukan At-Taibi tu, At-Tibi, betul kan? At-Tibi, satu ulama yang mensyarahkan hadis Fathul Bari, Sahih Bukhari. Tanda-tanda kiamat diistilahkan dengan al-ayat, baik menunjukkan dekatnya kiamat atau menunjukkan telah terjadinya kiamat. Adapun tanda-tanda yang menunjukkan telah dekatnya kiamat, di antaranya keluaran Dajjal, turunnya Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan juga penenggelaman bumi, penenggelaman, qasf. Jadi 10 tanda yang besar. Dalam hadis yang disebutkan dalam oleh Nabi SAW, menjadi 10 tanda yang besar yang disebutkan dalam hadis. Serentak. 10 tu apa yang inilah? Dajjal, Isa, Ya'juj dan Ma'juj, qasfun. Qasfun maksudnya ada tenggelam tanah, bumi tenggelam. Tapi kat sini disebut satu je. Sebenarnya dalam hadis disebut khasfun fil maghrib wa khasfun fil masyriq. Ada satu penenggelaman di timur, satu dekat barat. Kemudian akan keluarnya dukhan, ad-dukhan, asap. Macam baru ni kan kecoh kan, bila jerebu asap banyak betul tanda kiamat. Itu bukan, dukhan tu lain. Terbitnya matahari di sebelah barat. Kemudian keluarnya ad-dabbah, keluarnya ad-dabbah, dabbatul ard, binatang yang buas tu, dan api yang menggiring manusia. Lepas tu lah sekali, habislah. Okey, itu tanda-tanda hari kiamat yang besar. Okey, kemudian penulis rahimahullahu ta'ala dibawakan isu kenapa mempelajari tanda-tanda kiamat. Jadi kat sini ada banyaklah poin yang diberikan. Sebab dia kata, apa gunanya belajar tanda hari kiamat? Baik belajar benda yang lebih bermanfaat, dia kata. Baik belajar pasal bulan, baik belajar pasal bintang. Orang kafir dah buat Ferrari, dah buat Mercedes. Kita nak belajar pasal tanda-tanda kiamat pula.
Baik kita ramai-ramai buat daurah Mercedes, daurah Ferrari, daurah buat senjata. Ini kiamat ni apa? Benda tak penting dia dah. Jawab Dr. Ashkar kat sini. Kritikan mereka itu kita jawab bahawa kita tidak punya pilihan. Apakah akan mempelajari atau tidak mempelajari perkara ghaib yang akan terjadi pada masa datang? Kerana bukan kita yang uruskan hal tersebut. Hanya sahaja mengkaji dan membenarkan perkara ghaib adalah salah satu dasar daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebahagian dikhabarkan langsung dalam Al-Quran, sementara yang lain dilahkan dalam sunnah Nabi sallallahu dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini kita kata sebab percaya pada hari kiamat tu antara rukun-rukun iman yang kita dengar dalam ayat Quran Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Kan dengan mempelajari hari kiamat ni menambahkan lagi keimanan seorang tu. Kita tengok asyratus sa'ah, contohnya bila kita dengar, kita akan belajar nanti, min asyratis sa'ah ayyatabahan nas bil masajid. Hari Nabi SAW, antara tanda hari kiamat nanti manusia akan berbangga-bangga dengan masjid. Sekarang ni betul lah, masjid kristal, masjid besi, masjid macam-macam lah. Dia berbangga dengan masjid. Kata Al-Imam Al-Bukhari, berbangga dengan masjid iaitu berbangga dengan gahnya binaan masjid tetapi tidak ada isi dalamnya. Sebenarnya jemaah satu saf je pergi masjid wilayah tu, maghrib, pergi. Pergi dengan kuliah maghrib ke masjid wilayah. Kalau bukan ustaz terkenal, satu kat tiang sana, satu kat tiang sana, satu kat tiang sini. Saya tengok ustaz tu macam kesian tau. Ustaz tu macam cakap dengan tiang je. Saya pernah pergi satu lagi masjid, masjid besar Pinang, Pulau Pinang. Masjid besar tu nama dia? Nama dia? Kat Pulau Pinang, saya masuk kuliah subuh. Yang ngajar tu ialah ahli Jabatan Fatwa Negeri Sembilan. Hebat syekh tu. Memang alim hadis. Tapi dia ngajar adalah Tok Bilal. Bilal tu tangan macam ni je. Astaghfirullah. Itu je. Itu je dia punya emosional, yang emosi yang ditunjukkan. Kalau saya pun kata malas aku nak ajar masjid ni. Baik ajar kat kampung-kampung, buat kuliah-kuliah 4-5 orang baca kitab ni bagus. Okay? Sebab apa yang tabahan masjid? Lepas tu lagi ahli Nabi SAW, dia kata apa? Min asyratin sa'ah intisharul qalam. Antara tanda hari kiamat, tersebarnya pena, pen. Sekarang semua ada pen. 2-3 pen lagi. Pen hitam ada, pen biru ada, pen merah ada. Belak diploma kan? Ada macam-macam pen nak buat nota. Betul? Intisharul qalam. Satu lagi hadis lah, ini kena kat kita lah. Yakthuru samnu, banyak yang kegemukkan. Oh, memang kena. Okay, terkena diri sendiri tak apa lah, bantai diri sendiri. Yeah. Apa lagi? Yang dahsyat sikit lagi, yakthuru al-harju, banyaknya pembunuhan. Wa yathbutul jahlu, kuatnya orang jahil. Wa yufa'ul ilmu, ilmu jadi angkat. Jadi, bila kita lalu hadis-hadis ni, kita betul lah, betul lah apa Nabi SAW sebut ni. Kan? Sehingga kan hadis-hadis yang sangat detail menyebut berkenaan dengan berlakunya al-azimatan, berlakunya peperangan di antara dua puak ta'ifatani azimatan, dua puak yang besar bergaduh, iaitu Muawiyah dengan Ali radhiyallahu an, tepat dengan tak lumpah sikit pun. Jadi bila kita lalu benda-benda asyratus sa'ah ni, dia menambahkan ke kekuatan keimanan kita kepada hari kiamat tersebut sendiri. Lepas tu kita kena belajar bab ni. Dan juga kata Dr. Ashkar ni, memanglah dia kata kaum muslim patutnya menyibukkan diri dengan perkara ghaib dan yang tidak ada dalil dalam Quran. Patutnya janganlah pergi belajar benda yang tak ada dalam Quran dengan sunnah, sibuk pula kan. Bahkan sebagai orang yang dianggap berilmu pun tenggelam dalam perkara ini, mencari-cari apa tanda-tanda hari kiamat. Macam orang kafir, tanda bumi ni nanti berlaga, kemudian sekian dan sekian, bumi ni umurnya lagi 50 tahun. Macam sebagai ahli sains kan. Ada pun yang menyebutkan diri dengan membahas dan mengkaji nas-nas sahih dalam Al-Quran dengan hadis, yang ini patut kita buat. Terkait dengan hal itu, okey, dengar ni, dia kata kita mengecam orang yang tidak mahu beramal kerana menunggu terjadinya peristiwa ghaib. Contoh apa dia? Dalam ayat ni Dr. Ashkar kata,
Orang kata tak payahlah nak berjihad jihad dakwah, kita tunggu je lah Imam Mahdi. Ha. Ada seorang macam tu. Kalau korang ni nak pergi perang-perang, takkan menangnya. Kita takkan menang selagi Mahdi tak turun. Sejak Al-Mahdi tak keluar, kita tak payah menang. Oleh sebab tu Dr. Ashkar kata, contohnya orang yang tidak mahu berjihad kerana menunggu kedatangan Al-Mahdi, ini merupakan kekeliruan. Kalau kaum salaf terdahulu yakin bahawa keluarnya Mahdi, tapi mereka berjihad fisabilillah. Kita juga mengarahkan kecaman yang lebih keras kepada mereka yang memahami hadis-hadis berkenaan dengan tanda kiamat dengan cara yang salah. Contohnya maksud 195 itu, perenggan yang bawah sekali itu, iaitu mereka mengatakan bahawa Al-Mahdi itu ada sepanjang sejarah. Macam orang Syiah. Ada kata Hasan Al-Askari, anak dia adalah Syiah. Anak dia adalah Mahdi, afwan. Anak dia kat mana? Wallahu a'lam. Dah dilahirkan, disorok fi sirdab, di dalam lubang. Yang besar dia besar ni je lubang tu. Sebab baru ni dia buat masa doktor, masa Syekh Adnan Ar'ur, ada orang Syiah buat call kata Mahdi nak bercakap dengan kau. Keluar live ni nanti macam ni. Nanti tengok tak? Dah bahasa Arab, bahasa Arab. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana jitu min. Dia punya Arab pun Arab orang Parsi. Slang dia pun tu. Dan grammar pun salah. Grammar yang kononnya Mahdi tu salah bahasa Arab. Ana Ar'ur kata apa punya Mahdi ni, grammar pun salah. Simple je grammar. Siapa yang mengaji bahasa Arab tahu grammar, fi'il maf'ulun bih apa semua pun tahu. Jadi ini Imam Mahdi kata. Sedangkan Imam Mahdi datang daripada keturunan Nabi SAW, dan dia orang alim, dan dia akan jadi imam nanti masa Nabi Isa AS turun. Takkan Nabi Isa akan tolak orang yang grammar simple pun salah. Kan? Padahal Nabi kata dia keturunan aku orang Arab, keturunan aku, keturunan, dan nama dia sama macam nama aku. Dan kekeliruan sepanjang orang pula yang menolak Imam Mahdi. Dulu ada satu orang ni dekat Malaysia ni, konon-kononnya pengkaji hadis, dia kata Imam Mahdi tak ada. Sebab dia dengar pujian, dia kata Muawiyah bin Abi Sufyan tu adalah Mahdi. Ha tu. Tak, itu bukan. Masa tu ulama salah memuji Muawiyah ni sebagai Mahdi sebab perangai dia macam Al-Mahdi, kerana berjaya menaikkan balik Islam. Bukan maksud dia menafikan Mahdi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang orang mengingkari kesibukan kita dengan nas-nas sahih. Ada orang kata, kenapa yang kau sibuk mengaji pasal tanda-tanda hari kiamat ni? Jadi Dr. Ashkar jawab dengan sarkastik, dia kata kalau macam tu kami saranlah korang ni berhenti kaji-kaji apa tu? Ilmu apa? Ilmu yang kaji-kaji korek-korek ni, tanah ni apa? Bukan geologi, satu lagi yang kaji barang-barang arkeologi. Dia kata, kami sarankan untuk mereka memperhatikan kerja keras para ilmuwan yang telah berusaha mengungkap rahsia masa lalu, masa depan dan rahsia luar angkasa. Mereka sangat tekun, ya? Nampak satu mangkuk je kan. Udah dah kaji macam-macam, perak man lah, tak perak man kan. Buat teori macam-macam, padahal dapat satu dua mangkuk je. Dapat tengok lukisan sikit kan, ini lukisan ni dekat Australia tu kan, dah berapa puluh ribu tahun. Kemudian dia buat pula teori-teori macam-macam. Kita juga menyaksikan mereka sangat perhatian, memberi perhatian kepada perkataan para pendongeng dan dukun. Tahu tak? Kadang-kadang berdasarkan riwayat Merung Mahawangsa, bukan main lagi. Orang Melayu kaji, betul tak? Paksa belajar budak-budak SPM Merung Mahawangsa. Cerita pasal orang tu lahir keluar-keluar, tangan dia ada pedang. Macam tak Merung Mahawangsa? Saya dah tak ingat dah. Ada yang keluar-keluar lahir-lahir tangan dia dah pegang parang lah. Tak terkoyak perut mak dia. Macam ni kan Merung Mahawangsa? Tak baca kena baca lah orang Melayu. Umi tak cik. Orang putih je berlakon dia tadi. Dia keluar pegang pedang, lalu dia buat helikopter. Dia kata, ah, nampak ni, menunjukkan bahawa sebenarnya masyarakat Melayu dulu hebat telah mencipta helikopter. Macam mana kalau yang betul-betulnya semangat Melayu kan? Kita kata, nampak tak? Korang boleh buang habis masa bertahun-tahun buat PhD, buat pasal benda ni, kaji benda yang tak pasti. Tapi korang kata mengaji pasal tanda hari kiamat dengan hadis-hadis yang sahih ni buang masa.
Ha, itu kata Syekh. Jika demikian keadaan manusia, iaitu selalu ingin mengetahui rahsia. Kenapa? Kenapa kita tak kata diorang ni sibuk nak kaji? Sebab manusia ni secara fitrahnya dia nak tahu benda-benda yang rahsia, alam rahsia. Hatta orang kafir sekalipun, kata Dr. Ashkor, hatta orang kafir sekalipun mereka cuba nak kaji apa yang di sebalik alam. Lalu keluarlah ilmu falsafah. Itu kan datang kena Rabu pagi. Buat teori apa, daripada mana dunia ni berasal, alam ni macam mana, siapa yang menciptakannya, benda yang tak boleh dibincangkan dengan sains. Seterusnya, kata Dr. Ashkor, lalu dikatakan apa, dia buat kesimpulan, dengan pengkajian tentang tanda-tanda hari kiamat ni, kita boleh mengambil beberapa manfaat. Nombor satu, pertama, percaya kepada berita-berita tentang perkara ghaib, iaitu tanda hari kiamat ni, setelah kita meyakini kebenarannya, termasuk beriman kepada Allah. Tadilah kita sebut yang pertama. Yang kedua, yang kita sebut juga tadi, belajar pasal tanda-tanda hari kiamat ni, memperkuatkan dan memperkukuhkan iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah dulu kita pernah buat program kat sini dengan Ustaz Adli. Dia panggil subjek tu tanda kebenaran Allah dan Rasul. Selain daripada tanda kebenaran Allah dan Rasul dalam Quran dari segi sains, antaranya ialah berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat. Itu kita ringkaskanlah. Yang ketiga, memperkuatkan keimanan tentang hari kiamat tu sendiri. Satu, menambahkan keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi betul yang Muhammad cakap, tak tipu. Nabi Muhammad ni, SAW ni benar. Yang kedua, meyakinkan kita kepada hari kiamat tu sendiri. Betul tak? Bila tanda-tanda kiamat betul, maksudnya kiamat tu benar. Bila kiamat benar, apa hasilnya? Kalau kiamat tu benar, apa jadi? Kita akan timbul rasa takut. Kita akan tahu akan ada hisab, akan ada kitab yang akan diberikan tangan kanan dan tangan kiri. Kita akan yakin bahawa kita akan ditimbang amalan kita. Kemudian kita akan dibentangkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan ada titian sirat. Kemudian kita ada haud, ada telaga. Kemudian ada kantara. Kemudian ada neraka, ada syurga. Dan seterusnya. Keempat, dia kata, tujuan dia adalah supaya memberi petunjuk kepada kebaikan dan memberi peringatan. Sebab dalam tanda-tanda hari kiamat tadi, ada petunjuk-petunjuk Nabi SAW untuk kita menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Kita akan tengok nanti. Contohnya, bila Nabi SAW sebut nanti bila lakunya fitnah, Al-Qa'id Al-Raqid khairun minal qa'im. Yang berbaring, atau Al-Qa'id Al-Raqid khairun minal qa'id. Yang baring lagi bagus daripada yang duduk. Wal-Qa'id khairun minal qa'im. Yang duduk lagi bagus daripada yang berdiri. Wal-Qa'im khairun minal mashi. Yang duduk, yang berdiri lagi bagus daripada yang berjalan. Wal-mashi khairun minal sa'i. Dan yang berjalan lagi bagus daripada yang berlari. Apa benda ni? Apa maksud hadis ni? Haa, apa maksud hadis ni? Nabi kata bila timbul fitnah nanti, baring lagi bagus pada duduk. Oh, cantiklah Ustaz kata baring. Lepas ni kita baring, hujung minggu baring. Zaman fitnah ni Ustaz, duduk lagi bagus pada duduk. Duduk lagi bagus pada berdiri. Berdiri lagi bagus pada berjalan. Berjalan lagi bagus pada yang berlari. Apa maksud Dr. Yat? Ha, apa maksud dia? Ha? Okey, tapi tak tepat. Ha, Akmal. Ha, siapa tahu? Kau sila. Ahsan. Maksudnya bila timbul fitnah nanti, macam-macam keluar, betul tak sekarang ni dalam Facebook. Kita diam dan buat tak apa-apa lagi bagus daripada kita sibuk nak komen sana sini. Ha, maksudnya. Lagi tak terlibat lagi bagus. Macam berlakunya bila berlakunya fitnah terharrah, kita akan tengok nanti. Fitnah berlaku perang kat Madinah. Selain daripada pembunuhan Hussein, pembunuhan Zubair bin Zubair, Abdullah bin Zubair. Rupanya ada lagi kisah fitnah terharrah di Madinah perang. Orang Madinah tak puas hatilah kepada khalifah. Sama lah sebab apa? Cara pemilihan khalifah tu tak macam Nabi lah. Tak macam para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dia pakai keturunan. Jadi sebahagian daripada orang Madinah tak puas hati nak pergi perang. Macam sekarang kan tak puas hati 1MDB, tak puas hati dengan apa semua kan. Tak puas hati nak pergi
nak jatuhkan. Okey. Jadi bila berlakunya tu, mereka jumpa dia, mereka cuba nak pikat anak-anak sahabat ni. Abdullah bin Umar antaranya, Muhammad bin Al-Hanifiyah, Muhammad bin Al-Hanifiyah, Muhammad Al-Hanifiyah ni anak Sayyidina Ali daripada isteri yang lain, Bagi Fatimah. Isteri ada satu lagi, Ali ada satu lagi isteri daripada puak Bani Hanifah yang zaman Abu Bakar As-Siddiq perang tu. Kan ada golongan tak bayar zakat tu kan, dengan Nabi palsu tu. Nama puak tu puak Bani Hanifah. Bila perang, sebagian wanita mereka telah berkahwin dengan Ali radhiyallahu anhu, dapat anak namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Dia pun cuba nak pikat Muhammad Al-Hanafiyah ni, dia pun cuba nak pikat Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Nanti kau pergi balik lah, aku suruh anak-anak aku semua 10-10 orang ni duduklah rumah. Siapa yang keluar dari rumah ni, aku, dia bukan anak aku. Maksudnya tidak terlibat dengan fitnah, lagi bagus. Ha, ni kita semua, semua nak terlibat. Kita nak ada say dalam tu. Dan Allah Ta'ala pula jadikan melalui Dajjal ni, ada Facebook kan, semua nak cakap dalam semua benda, walaupun bukan bidang ni, walaupun tak tahu hakikat yang sebenar. Jadi benda macam ni, bila kita belajar nanti tanda hari kiamat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan bagi kita bawa petunjuk bila kita menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman nanti. Yang ini sangat penting. Seperti hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila Dajjal keluar, wa ana hajiju nafsuhu, aku akan jadi engkau punya pelindung, aku akan berdebat dengan Dajjal. Kalau dia keluar, wa walastu fikum, kalau aku bukan di kalangan kamu, wa kullu mri'in hajiju nafsihi, dan setiap orang terpaksa berdebat sendiri dengan Dajjal. Maksud dia sendiri terpaksa pertahankan diri pada Dajjal. Nanti akan belajar juga dalam belajar nanti. Dia kata bila kamu dengar pasal Dajjal, idza sami'tum ad-dajjal dajjal falyan'a anhu fa inna ar-rajula ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu lima fihi min al-shubuhat. Kata Nabi SAW, bila dengar pasal Dajjal, lari jauh-jauh. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang rasa dia beriman, dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat dalam beragama ni, yaktihi, pergi jumpa Dajjal tu. Wahuwa yahsibu annahu mu'min, dan dia sangka dia beriman. Fayattabi'uhu, dia akan ikut Dajjal selangkah-selangkah. Lima bu'isa bihi minasyubahat. Dengan apa yang Dajjal ada syubahat-syubahat tu tadi. Macam kita sekarang lah, tak mengaji betul-betul, tak mengaji akidah betul-betul, tak mengaji manhaj betul-betul, dia ikut je orang pergi mana, asalkan nampak macam best mengaji, pergi tempat tersebut. Sedangkan tempat tu bawa Dajjal besar, semua dia bawa. Okey, nampak ada ustaz sunnah satu mengajar situ, dah tempat tu dah kira sunnah. Hati-hati, bukan satu ustaz sunnah mengajar situ, semua ustaz-ustaz situ sunnah. Kena hati-hati, tarabikumullah. Ini panjang, kalau cerita bab ni panjang. Sebab tu lah kata, nampak buku surat 199 ni, cantik hadis dia. Innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala ma ya'lamuhu khairan lahum. Tidaklah satu nabi pun sebelumku, melainkan berhak ke atasnya, wajib ke atas nabi tersebut menunjukkan umatnya apa yang baik bagi mereka. وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ, dan memberi peringatan kepada mereka tentang apa yang berbahaya bagi mereka, jahat bagi mereka. وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا. Ini manhaj, ini manhaj. Nampak ni? Sesungguhnya umat kamu ini dijadikan kebaikannya, keselamatannya pada yang awal. Wah, manhaj ni. Lepas tu kita kena ikut salaf. Orang kata, kenapa lah puak-puak ni salaf, salaf, salaf. Ha? Sikit salaf, sikit-sikit salaf. Ini sebab salaf. Sebab Nabi sendiri kata, wa inna ummatukum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Pada umat kamu ini diberikan, kebaikan umat ini diberikan pada generasi pertama. Ha, ini tempat tak sama macam Nabi sebut, Nabi kata apa?
Qalul quruna qarni kumalladhina yalunahum maladhina yalunahum. Sebaik itu umatku, kemudian umat datang selepasnya, kemudian umat datang selepasnya. La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Kata Nabi SAW, datang satu zaman, melainkan zaman yang datang selepas tu lagi teruk pada zaman sebelumnya. Betul tak? Zaman sebelum ni mana ada? Malaysia ni yang pelik-pelik, buat-buat syirik terang-terangan, mana ada? Sekarang dah ada. Dulu mana belajar ilmu-ilmu kalam Aristotle? Sekarang buat seminar ahlul kalam besar-besaran kat KL tu. Seminar ahli kalam. Dia buat seminar orang hafal Quran, hafal hadis, Sahih Bukhari, macam kat Arab Saudi yang kita tengok budak tu, Jihad Al-Maliki tu. Nampak tak? Sibuk nak buat seminar ahli kalam. Baik sibukkan orang kita dengan hafal Quran dengan hadis. Bila buat seminar Quran dengan hadis, ada pula ustaz-ustaz mangkak ni, dia kata apa? Apa dah sibuk baca Sahih Bukhari ni? Bukhari ni kan kitab ni, kitab perlembagaan. Ustaz tu doktor tu, pengajian Islam dekat UM. Rejak kalau kena pergi dia, arsenik satu kat dia tu. Wasak umat. Barakallahu, na'udzubillah. Kau cakap betul lah tu, gurau. Nanti kan keluar video kan, Pak Ustaz Inno ni. Ganas. Ni live ni. Bagi arsenik pemikiran. Kita pusing balik. Bagi dalil hujah Quran dan sunnah kat dia, bagi betul dengan sikit, bagi dia antidot-antidot yang boleh menyebabkan dia punya viral-viral Zika otak tak betul dia tu. Jadi otak kecil kan, viral Zika punya otak dia kecil kan, dia tertelan viral Zika PhD tapi otak dia kecil. Adakah dia kata sibuk-sibuk, dia kata kat masjid Kufran ni, dia kata kenapa orang kita, saya tengok orang sekarang ni semua sibuk dengan ngaji Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni kan kitab ni, kitab perlembagaan. Allah, oh, belajar ilmu kalam tu bagus. Ilmu kalam ni orang pun tak faham. Saya tak suka buat laptop, nak tunjuk video kat sini. Datang kepada Ustaz Ali. Ada tu Syekh tu mengajar kitab Wahdatul Wujud. Ibn Arabi. Dekat pusat Aswaja, dekat Bangi tu. Ajar kitab Wahdatul Wujud. Dia ajar-ajar, dia kata, faham tak? Orang semua diam. Saya tahu memang susah nak faham. Tapi tak apa, nanti lama-lama belajar pandai. Apa benda agama macam ni? Ini bukan belajar grammar bahasa Arab. Memang kalau belajar Arab, memang ada benda yang tak faham. Bukan belajar calculus. Ini ngaji agama. Mahajjatil bayda, yang terang. Lailuha kana hariha, yang malamnya macam siang. La yaziru anha illa halik. Jelas jalan agama ni. Korang yang buat orang pening dengan agama ni. Lepas tu, tuan-tuan, alhamdulillah, hadis Nabi kata apa? Fayusibu akhiraha balak. Betul lah tu, betul Nabi kata Nabi. Dan akhir umat ni akan tipu balak macam-macam. Macam kita balak, pening kepala kita. Macam-macam balak ni. Balak orang jahil, balak liberal, balak sistem in Islam, balak IRF, balak... sebut nama satu. Pening kita. Balak lepak makasid. Lepas tu balak orang sunnah pergi ajak orang lepak makasid mengajar kat tempat dia. Lagi balak besar juga. Cakap ni orang kata, kita ni garang. Wah. Oh, kalau kau buat tahlil, kami garang. Ini buat akidah lagi, betul kena garang. Oh, kalau buat tahlil juga main. Tahlil, tahlil dalam sunnah, betul? Ini empat ni lagi penting. Ini akidah. Sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha. Kamu akan nampak benda yang kamu ingkari. Wa taji'u fitan. Akan berlakunya fitnah. Oh, banyak. Fayuraqqiqu ba'duha ba'da. Maka sebagian lagi mereka dianggap kecil kerana keutamaan sebagian yang lain. Maka dengan kecil benda ni. Tak payah sibuklah, ni kecil. Kenapa kita nak sibukkan masalah khilafiyah ni? Asyairah dengan Ahli Sunnah ni masalah kecil je. Fayaqul mu'min hadhihi hadhihi faman ahabba an... sorry. Fayaqul mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashif. Orang mu'min beriman kata, orang mu'min kata inilah yang membinasakan aku. Nampak orang lain nampak benda tu kecil. Orang mu'min kata, ah, inilah benda ni yang akan rosakkan aku.
Nampak tak? Nanti macam kita, bila kita ngaji untuk akidah, kita faham manhaj, kita kata, eh bahaya benda ni. Kau ni sikit-sikit bahaya, sikit-sikit bahaya. Ha kan? Bila datang komen kata, eh, tak boleh puak-puak ni, bahaya ni. Kau ni liberal. Kau ni ada je gelaran kau nak bagi. Liberal lah, apalah. Tapi kita tahu bahaya dia. Dan kita dah sebut dulu bahayanya 10 tahun dulu lah. 5 tahun dulu lah. Sebelum keluar ya, Habib Yahanana ni, Zat Taklim dah buat dah seminar tahun 2010. Cara mengenal Allah. Dah lama dah kita buat. Masa tak ada siapa peduli. Zat Taklim mau ingat, oh poyok Zat Taklim ni, dah semua nak bantai orang. Lepas telah terbukti. Alhamdulillah. Lepas kita buat seminar pula. Seminar mengenal Allah dengan Ustaz Nasai dulu. Nak menetapkan bahawa Allah Ta'ala atas arasy. Tetapkan manhaj salaf. Nampak sekarang, bila kata puan-puan ni sibuk sikit-sikit pasal manhaj Allah Ta'ala Tahra Ta'ala Arash, sekarang dia bawa Ahli Kalam masuk. Ahli Kalam Aristotle pun tu, Mutakallimin. Kalau Asyairah Muhaddisin, okey lagi. Asyairah ni ada banyak grup. Tahu Asyairah tak? Orang yang bincang akidah melalui akal-akalan ni. Dulu, tapi dulu ada Asyairah Muhaddisin. Imam Al-Khattabi, Imam Al-Bayhaqi. Ni okey, Masya Allah. Kita hormat mereka. Tapi bila datangnya Asyairah Mutakallimin yang ekstrim, yang menyesatkan ulama-ulama kita yang awal seperti Imam Ibn Khuzaimah, yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi, dia kata kitab Khuzaimah itu kitab syirik, penuh dengan khurafat-khurafat. Bahaya. Ini akan dibawa balik ke dalam masyarakat kita nanti. Okey, lepas tu dia kata apa? Hadihi muhlikati. Siapa yang mengaji, akidah yang benar, dia kata, inilah kemusnahanku akan ada pada benda ni. Kau nampak kecil, tapi benda ni akan musnahkan aku. Faman haqqul mu'min hadihi. Inilah dia. Belum berlaku lagi fitnah. Orang beriman kata, ini fitnah ni, ini fitnah. Lepas tu kita sebut fitnah, fitan kita sebut. Fitan. Kita sebut dalam, kadang-kadang kita sebut dalam Facebook kita, dalam WhatsApp. Ini fitan ni. Datanglah orang komen, oh ustaz ni semua benda dia tahu. Ha. Ustaz ni tahu semua benda. Allahumusta'an. Nah, kita dah sebut dah. Tak apa. Kita tak apa. Hadhi. Faman ahabba an yuzahzah 'anil nar. Siapa yang nak selamat daripada api neraka, wa yadkhulul jannah, فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ مُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Hendaklah ketika datangnya dia punya kematian, dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. وَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ أَلَّذِي يُحِبُّ أَيُّؤْتَ إِلَيْهِ. Nampak Nabi SAW cantik nasihat Nabi. Bila berlakunya fitnah tersebut, engkau buat kat orang apa yang orang suka buat kat engkau. Faham tak? Orang tak suka engkau skodeng dia, engkau jangan skodeng dia. Oh, kau tak suka orang skodeng kau, kau jangan skodeng dia. Tahu skodeng? Skodeng Facebook ni. Nampak tak? Tak suka orang maki kau, kau jangan maki orang. Fata'ti maniyatuhu wa huwa wa ya'ti ilan nas alladhi yuhibu ayu ta'ala wa man bay'a imaman. Dan barang siapa yang membay'ah imaman, fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi, falyu'tihi mastata'. Maka barang siapa yang telah mentaati imam, angkat bai'ah nak taat pemimpin. Kamu dah pilih dah dia masa pilihan raya dulu. Dah setuju dah. Lepas pilihan raya, kalau naik pemimpin, kita akan taat dia. Tak kisahlah siapa naik, kalau dia mukmin. Maka kata Nabi, hendaklah taat imam tersebut semampu kamu. Boleh kita baca hadis ni, macai. Itu masalahnya. Macai UMNO. Jadi kita kata taat pemimpin, mulalah mengletik setengah orang. Mana boleh? Kau tahu tak dia ni sekian-sekian rasuah apa semua? Rasuah dia dengan Allah Ta'ala. Hak kita, kita bagi. Hak dia, kita bagi. Apa hak kita? Hak dia? Hak dia untuk kita taat dia. Jika datang orang lain hendak menyaingi imam tersebut, maka penggallah leher orang tersebut. Hati-hati. Inilah dia, hadis ni akan dipakai oleh sebahagian golongan agamawan untuk mempertahankan pemimpin-pemimpin mereka. Ada seorang akan cakap macam tu.
mereka tidak memahami hadis ini dengan sebenarnya. Mereka ni golongan literalis. Syaitan agama. Dia akan bagi pemakai gelaran. Allahul Musta'an. Sebab ini zaman fitnah, nampak tak? Hadis ni sangat relevan. Kalau lah, nak kata kalau tak boleh lah kan. Astaghfirullahaladzim. Terjadi. Berarti hadis macam ni yang dipegang. Ini berlakunya fitnah dulu, Rabi'. Kalau Rabi', bukan Rabi' Man Khali. Rabi' Arabi. Rabi' Al-Arab. The Arab Spring. Kalau semua pegang hadis ni kan bagus. Kau buat apa kat orang, apa yang orang tak suruh buat kat kau. Orang tengah berniaga, kau kacau dia. Suka tak? Tak suka. Ini jangan kacau orang. Okay. Rabi' Arabi tidak mendatangkan kebaikan. Dia kata, taat beriman. Kalau kau ambil, dah ambil perjanjian, nak taat dia, taatlah dia. Selagi dalam keparnya ma'ruf. Sebab nanti akan menimbulkan huru-hara yang rugi orang Islam. Jadi kita akan tengok banyak lagi. Kita akan komen kat mana tempat ni lah. Nak komen awal-awal ni kan, banyak sangat ni. Kemudian, nampak tak? Informasi lainnya daripada Islam mengenai perkara gaib akan terjadi pada masa mendatang juga sangat berpengaruh dalam membimbing umat Islam kepada kebenaran dan khabar gembira. Dan adalah khabar gembira yang beli seperti yang beliau sampaikan kepada Uthman bin Affan. Okey, dan seterusnya. Okey. Kelima, bila kita mengaji bab fitnah ini, fitnah ataupun akhir zaman ni, dia bagi kita banyak penjelasan tentang hukum-hukum fiqah dan syariat. Contohnya nanti bila Nabi kata Dajjal akan keluar di mana selama 40 hari. Dan satu harinya selama setahun. Nanti Dajjal akan keluar 40 hari. Nanti bila dalam keluar dalam 40 hari tu, hari pertama Dajjal keluar tu rasa macam setahun panjang. Setahun panjang. Jadi para sahabat tanya, ya Rasulullah, macam nak sembahyang setahun? Maka Nabi kata, apakah solat lima waktu yang biasa dilakukan sehari semalam bisa mencukupi untuk hari itu? Tidak, akan tetapi ukurlah oleh kalian waktu solatnya. Nabi dah bagi cantik lah. Nanti akan satu masa, nanti satu hari itu setahun. Lepas itu ustaz takkan nak tunggu lama, 3 bulan sekali baru semayang. Semayang subuh, 3 bulan semayang zuhur, 3 bulan semayang asar, 3 bulan semayang maghrib, 3 bulan semayang isyak. Eh, lama benar. Ha? Cantik kan tu? Mana? Mana boleh? Nabi kata tak boleh. Boleh ke macam tu? Nabi kata tidak boleh. Akan tetapi ukurlah waktu kalian. Itu para ulama bincang ukur waktu macam mana? Iaitu katakanlah dia punya hari tu panjang sangat, maka kita kira waktu yang terdekat. Negeri yang terdekatnya ada waktu sembahyang. Contohnya, kita duduk kat kutub utara 6 bulan siang, 6 bulan 6 kutub selatan kan, 6 bulan malam, 6 bulan siang. Takkanlah 6 bulan sekali mak sembahyang subuh. Maksudnya 6 bulan lagi baru jumpa subuh nanti. Apa itu subuh lagi 6 bulan masa sembahyang subuh? Mana boleh. Jadi dikira macam mana? Dikira lah negeri yang Islam yang terdekat, yang ada siang dan malam. Katakan dia tengok yang paling dekat adalah Venezuela, contohlah. Venezuela kan sampai bawah kan negara dia kan. Negara dia halus sampai bawah tu. Jadi negara kutub selatan yang paling dekat Venezuela ataupun Australia lah. Jadi kita tengok Australia waktu zuhur dia bila, waktu asar dia bila, waktu maghrib dia bila. Jadi benda ni membantu dalam masalah fiqah. Jadi ulama, banyak soalan yang diberikan kepada ulama-ulama kita. Syekh kata macam mana kalau siang panjang, kalau tak ada siang dan malam, macam nak buka puasa, nak puasa macam mana? Lihatlah waktu terdekat. Ada sebagian ulama kata ikut Mekah. Ini khilaf berlaku di kalangan para ulama kita. Itu cerita lain babnya nanti, insyaAllah. Setiap hari siang dan malam, kena ikut siang dan malam. Begitu juga nanti bila Nabi sebut, nanti bila Nabi Isa turun, maka tidak ada jizyah lagi. Jizyah ni harta dapat apa yang cukai yang diberikan oleh orang kafir yang duduk negara Islam. Maka kita kata ketika tu Nabi Isa takkan terima jizyah. Maksudnya ketika tu sama ada kamu Islam ataupun kafir, maksud tu berlaku peperangan, dia akan bunuh khinzir, dia akan bunuh salib, akan seterusnya. Dan yang keenam, dia kata tahu berkenaan dengan perkara yang akan terjadi hari kiamat ni fitrah manusia.
Oleh sebab itu banyaklah, kita kata banyak orang yang mengkaji berkenaan dengan kejadian alam dan apa yang akan terjadi lepas ni. Cuma dia kata, penulis kat sini kata, sifat ingin tahu tu kadang-kadang bila tidak dikawal dengan kaedah yang benar, maka dia akan jadi mengepik. Maka orang nak jumpa tukang ramal, tok bomo, apa semua. Maka ketika itulah perlunya panduan daripada Quran dengan Sunnah. Maka orang tengok akad ilmu perbintangan, orang akan pakai munajim tu kat sini, kursulat ni 203 tu. Dia akan tengok, dia akan jumpa bomo, dia akan jumpa munajim dan seterusnya, akan menyebabkan orang semua akan tersesat. Itu macam dia kata kat sini, kursulat 204 tu. Ada juga sebagainya, mimpi-mimpi tu betul pula, telahan-telahan tu tepat dengan Quran dengan Sunnah Nabi SAW. Seperti nak keluar Nabi Muhammad SAW kan, Raja Rum dah nampak lama dah, dia punya ahli kaji bintang ni semua. Raja Parsi pun dah nampak lama, dan seterusnya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okey dah, selesai. Itu kenapa kita kena belajar hari bab kenaan tanda hari kiamat. Seterusnya, surat 206, kategori-kategori tanda hari kiamat. Maka pada bab yang awal ni, Dr. Ashkar dia bawa dulu hadis-hadis. Banyak hadis yang menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahih, dalam masing-masing dalam sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah dua puak bertempur yang besar berperang. تكون بينهما مقتلة عظيمة, berlaku peperangannya sangat besar. دعوتهما واحدة, sedangkan dia punya slogan, dia dakwah mereka sama, tujuan mereka sama. Ini perang apa ni? Ini perang antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu an. Muawiyah nak tegakkan kebenaran, Ali pun nak tegakkan kebenaran, tapi cara berbeza, tapi ini fitnah namanya. Lalu akhirnya berlaku peperangan tu, dan mereka kata da'watuhuma wahidah. Dia punya slogan dia sama, cuma cara berbeza, lalu mereka pun berperang. Ini fitnah, fitan. Kita akan belajar nanti insyaAllah, bahawa para sahabat kebanyakannya tidak terlibat. Yang terlibat tak dapat 10 orang pun sahabat yang terlibat dengan fitnah. Kemudian apa dia? وَحَتَّى يُبْعَثُوا دَجَّالٌ كَذَّابٌ قَرِيبٌ مِّنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ. Dan akan keluarnya 30 dajjal-dajjal penipu yang bilangan mereka hampir-hampir mendekati 30 orang, dan setiap mereka mendakwa bahawa mereka itu Rasulullah. Keluarnya Nabi apa? Nabi palsu. Dah banyak dah Nabi palsu. Dajjalun kadzabun. Apalagi وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمِ, dan ilmu itu akan diangkat. Dan ilmu diangkat macam mana? بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ, dengan matinya para ulama. Masya Allah, dah mati dah masyayikh-masyayikh kita. Dulu masa Syekh bin Bas, ada Syekh bin Thaymin, Syekh Albani, satu salafi di bawah tiga tokoh besar ni. Bila dah wafat, Masya Allah, langkabut salafi ni. Okay. Berpecah belah. Okay. Dan umat pun berpecah belah. Wahatta yuqbadal an. Ilmu tu akan diangkat. Maka ramainya orang jahil. Dan orang akan ambil fatwa daripada orang yang jahil. Watakthura zalazil. Kebanyakannya gempa bumi. Waitaqarabuz zaman, masa akan dekat, singkatnya masa, betul tak? Dah asar dah. Macam kita bila masuk pasar raya, sudah dah gelap. Bila keluar. Watadharal fitan, akan banyaknya fitnah, huru-hara, fitnah. Hatta yuhimman rabba malin man yakbalu sadaqah, sehingga kan melimpah ruahnya harta sampai dia mencari orang yang nak terima sedekahnya.
Macam kita lah kadang-kadang kan, bila hujung minggu ada buat sedekah makan, eh ambil lah, tak ada siapa nak makan lagi dah nasi ni kan. Eh tak nak, kita orang kenyang, ambil lah. Yang tak berlaku tu? Berlaku. Nak banyak je makan, tak payahlah kita orang nak pergi dinner dah malam ni kan. Ambil lah nasi ni, tak payahlah kita orang nak pergi dinner. Orang tak nak ambil sedekah, padahal nasi ayam tu, nasi berani. Berlaku tak macam ni? Berlaku. Tan korban, tengok daging, kadang-kadang melempah-lempah, peti air penuh, sampai di bawah, sampai atas. Kalau setengah masjid tu sampai 30 ekor. Kalau ikut nasihat saya, kata pas-pas lah sikit pun kat masjid-masjid yang tak ada lembu ni. Kadang-kadang masjid ni pun dia nak apa? Nak saw queue. Tahu saw queue? Saw queue apa? Ha, tapau. Nak saw queue, saw queue. Saw queue ni bahasa orang main snooker. No. Saw queue ni main snooker. Maksudnya dia habiskan semua bola, perempuan-perempuan semua dia nak. Nak saw queue kan. Jadi saya kata, ustaz macam ustaz tahu, kita bukan salafi lah kecil kan. Itu kalau lahir dah salafi. Kita pun ada zaman-zaman kita juga kan. Saw queue lah. Jadi masjid pun ada 40 ekor. Alah, padahal surau-surau tu ada lah seekor je kadang-kadang. Jemaah tak cukup, kadang buat masak sup macam tu je habis sekali dah. Tapi sebab apa nak gah? Masjid kami 50 ekor. Mana yang terbahan nas bila masjid ni? Masih bangga dengan masjid. Masjid kami ada kipas besar 3. Kadang-kadang kipas besar 3 tu satu je pasang. Sebab dah sejuk dah. Apa salahnya pas sikit lah kat masjid-masjid yang daif ni. Jadi sebab apa? Masjid kami. Ha. Masjid kami panggil penceramah hebat. Semua agamawan-agamawan yang hebat. Yang sekali ceramah 10,000. Ada masjid yang tak nak panggil penceramah pun tak ada duit. Apa salahnya kau panggil ceramah biasa, kau pas sikit kat mereka. Ha, buka puasa majlis kami buffet memang bulat ni siap pusing-pusing tu ambil makan dengan awak macam orang kena kahwin tu. Ada setengah masjid nak buat iftar pun tak cukup kadang-kadang. Ya tabahan nas bil masajid. Sebab apa? Sebab KPI naik nanti. Nak ngutuk lah ni, cukup lah. وَحَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَى لَا أَرَبَ لِي بِهِ. Nampak tak? Dia kata, ambil lah, aku tak perlukannya, aku tak memerlukannya, aku tidak membutuhkannya. Sebelum manusia belum buat, akan meninggikan bangunan. يَتَطَوَلُونَ النَّاسِ فِي الْبُنْيَانِ. Ini makruf, tentang tinggi boleh tengok. Dulu daripada NKVE tu boleh nampak ke LCC. Sekarang daripada NKVE masuk ke L, tu jalan duta, tak nampak apa dah bangunan negeri. يَتَطَوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Tapi benda tu buruk ke? Okey, tak semua tanda kiamat menunjukkan benda tu buruk. Contohnya tadi kan, kita sebut pena akan tersebar. Lepas ni jangan pakai pen. Sebab Nabi kata tanda hari kiamat. Bukan. Bukan, faham tak? Tak semua tanda hari kiamat menunjukkan benda tu buruk. Tapi ada benda yang buruk. Contohnya, tawaluna fil bunyan ni bukan isu dia buat bangunan. Isu dia adalah manusia tamakkan kemewahan. Sibuk dengan bangunan. Dia boleh sibukkan dengan nak mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketamakan, sibuk nak kaya lagi, nak kaya lagi, nak kaya lagi. Sampai dah lupa patutnya Allah dah kaya dah, dah kata tu million dah dalam bank ni, pergi dah buat dakwah pula. Itu maksudnya tawalluna fil bunyan. Wa hatta yamurru ar-rajulu bi qabri ar-rajul fa yaqul ya laitani makanahu. Ini sekarang lah. Singkatkan orang lelaki berjalan, seorang lelaki berjalan di kubur, dia kata alangkah bagus kalau aku dalam kubur tadi. Sebab fitnah sangat dahsyat. Macam kat Syria kan, tengok budak-budak yang kena bom. Sampai ada orang tu, dia dah macam dah tak ada semangat nak hidup dah. Itu maksudnya hadir ni. Ya laitani makanahu, baik aku mati daripada aku menanggung kesusahan yang aku sedang hadapi sekarang ni. Wa hatta tatlu asyams min maghribiha, sehingga matahari terbit daripada barat. فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ. Bila matahari terbit dari barat, semua pun beriman. Ketika itu manfaat tak? لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Ketika itu tak manfaat lagi dah iman.
Dia dah keluar matahari pada barat, confirm lah semua dah ingat, oh betul lah kata Nabi SAW. Masa tu dah habis. Hadis Auf bin Malik pula. Dari kitab Sahih Bukhari bin Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia menuturkan, aku mendatangi Nabi SAW pada perang Tabuk. Saat itu beliau tengah berada dalam tenda. Tenda tu kemah, eh? Yang terbuat daripada kulit. Beliau pun bersabda, "U'dud sittan bayna yadaysa." Hitunglah 6 perkara sebelum berlakunya hari kiamat. Maksudnya bersedialah 6 perkara. Mauti, kematianku. Tanda hari kiamat antaranya adalah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewafatan Nabi. Thumma fathu baitil maqdis, pembukaan kota Maqdis dah berlaku zaman Umar al-Khattab. Thumma mautanun ya'khudhu fikum ka'uqa'asil ghanam. Dan kemudian akan berlakunya wabak penyakit seperti penyakit ku'as yang menyerang domba, iaitu penyakit ta'un amwas. Nanti kita akan belajar zaman sahabat, nanti berlaku ta'un amwas di mana banyak sahabat wafat ketika itu. Berlakulah, dah berlaku tempat kata Nabi SAW. Thumma istafadatul mal hatta yu'ta rajul mi'ata dinar fayadhallu sakhitan. Masa tu harta dah banyak sangat, bila diberi 100 dinar ras marah. Rasa tu dinar banyak gila lah. Marah, tapi marah. Laku tak zaman sekarang? Laku lah. Bila setengah orang kita bagi dia, ha, 20 ribu. Tak puas hati lagi. Macam anak kita lah, bagi 2 ringgit. 2 ringgit je, ya. Anak saya buat sekolah, buat apa? Jualan amal. Bagi 2 ringgit dulu, saja nak test dia. Kalau 2 ringgit, beli apa dia kata? Dapat dah beli air satu, beli aiskrim satu. Cukup lah. Mana boleh. Ha. Zaman kita RM2 dah super mewah. Kan? Masya Allah. Itu untuk kanak-kanak. Itu juga orang besar. Faizul sakhitan. Dapat tak cukup. Thumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Ini akan berlakunya fitnah. Di rumah orang Arab, tidak ada satu rumah pun di kalangan orang Arab melainkan fitnah itu akan masuk. Ini banyak tafsiran nanti, insyaAllah kita akan belajar. Nanti masuk macam sekarang, negara Arab sudah masuk satu fitnah ni. Arabi-Arabi ni. ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَيْبَيْنَ بَيْنَ الْأَصْفَرِ. Kemudian akan melakunya peperangan antara Bani, perdamaian dengan Bani Asfar, iaitu bangsa Rom. Kemudian mereka akan khianat, kemudian dia akan perang nanti. Nanti kita, orang Islam dia akan ada satu pakatan dengan orang Rom. Orang Rom ni maksud orang Barat lah, wallahu'alam. Dia akan, pakatan tu akan berlaku, lawan musuh-musuh semua, kemudian menanglah. Kemudian bila pakatan nanti, orang Rom nanti khianat. Ha, bila khianat tu akan berlaku 1,000 perang. Bila perang nanti, round pertama kalah, round kedua kalah, round kedua banyak mati syahid, orang ketiga baru menang. Lepas menang tu, masa tu lah akan keluarnya lain-lain pula. Akan keluarnya Dajjal bersama 70 ribu tentera daripada Isfahan. Bukan jalan Isfahan Sogo tu, daripada Isfahan, betul, Isfahan. Sogo ada jalan Isfahan kan? Isfahan dekat Iran. Asbahan, bahasa Arab panggil Asbahan. Okey. Kemudian hadis antara tanda hari kiamat lagi, hadis Anas bin Malik, minyak syaitan sa'al fuhsh wa tafahush. Terkeji, tersebarnya keji dan kekejian. Zina maksudnya. Hal fuhsh wa tafahush. Sekarang zina tersebar gila. Dengan video lucahnya, dengan filem-filemnya. Kadang bukan cerita tu, bukan cerita lucah, tapi dia masuk kat juga unsur-unsur lucah. Sampai hampir cerita kanak-kanak pun, cerita Transformers pun nak masukkan juga unsur-unsur lucah. Dulu masa kita kecil tengok Transformers aman je mata kita, tu tak? Tengok cerita masa kecil-kecil. Sekarang tak aman dah mata kita, eh? Al-fahsyu wa tafahush. Wa qati'atul arham, putus silatul rahim. Walaupun canggih pun alat, tapi putus silatul rahim. Wa takhwinul amin, dan pengkhianatan kepada orang, oleh orang yang amanah. Dan wa timanul khain, iaitu mengatakan orang yang amanah tu khianat, dan menganggap orang yang khianat tu bagus. Sekarang lah orang yang khianat agama punya lah, sesatkan orang, dia jadi penasihat pula kepada polis dalam menentang terorisme. Punya lah khianat ni orang.
Yang amanah-amanah pula tuduh khianat. Yang kita punya ikhlas kata kita jangan, kita kena lawan Khawarij, kena lawan ISIS, siap buat buku lagi. Dia yang kena tangkap, kena penjara. Dan yang last sekali hadis ni sebelum kita bersurai, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, min ashratis sa'ah ayyamurru ar-rajulu fil masjid la yusalli fihi raka'atain. Oh, ada banyak ni berlaku. Dan dari kiamat orang masuk dalam masjid tapi tak solat dua rakaat. Dia pergi berak je kat situ. Dia singgah toilet pergi masjid. So, betul dia keluar. Tak pergi masjid. Lepas tu azan dia cabut. Nak tengok tak? Biasa. Satu lagi nak menikah. Nak menikah kat masjid. Dia dah pakai cantik-cantik semua. Dia sampai masjid awal. Azan isyak. Dia tunggu dalam kereta tu. Dia tunggu orang semua semayang. Nanti dia bawa keluar. Sebab dia kata, takkan nak semayang dengan tergolok, dia kata. Siapa suruh pakai tergolok? Bukalah tergolok tu, semayang lah pakai baju Melayu. Berlaku tak? Berlaku kat masjid rumah saya sendiri. Dia tunggu kat luar tu, kereta orang ramai. Tunggu habis semayang, baru orang ramai masuk. Kenapa tak semayang? Cuma sekali. Ada pula sekali lagi teruk tu, satu tempat tu, satu masjid tu. Bukan masjid, masjid saya, masjid Kutubi Segambut tu. Ada program sekolah-sekolah agama, apa program apa tu? Seminar menjawab soalan. Dewan, ni masjid atas tu dewan tempat buat seminar tu. Tengah semayang ni, berjalan lagi seminar tu, dalam masjid. Gila pun kalau Nabi kat sana ada, yang mana kena tibai dia pun ni. Mana boleh dalam masjid bila qamat tak datang semayang. Nabi sangat murka. Nabi kata apa sebab korang tak semayang ni? Amin dah semayang lah masa perjalanan dulu tu. Tak, bila masuk masjid qamat semayang juga. Jadi semayang kamu yang tadi tu jadi yang ni jadi semayang sunat, tapi kena semayang juga. Berjumpa. Jadi kalau kita masuk masjid tengah qamat, kita dah semayang dah, semayang sekali lagi dengan jemaah tu, jangan keluar. Habis tu Ustaz, dua kali semayang isyak. Tak apa dua kali semayang isyak. Semayang isyak yang pertama tu wajib, yang kedua jadi sunat. Kalau luar masjid tak masalah. Ni dalam masjid. Dalam masjid. Jangan lari. Betul lah. Tapi bila iqamat tak boleh keluar. Jangan keluar. Sebab tu kalau kita kadang-kadang ada kuliah maghrib kan, panjang kan, rasa-rasa kita nak cepat, tak boleh pergi. Kan kita tahu ustaz ni akan habis kuliah pukul 9. Azan tu 8 suku dah azan lah. Jadi kita keluar pergi masjid lain, semayang kat masjid lain. Tak ada nak sembang isyak. Sendiri seorang boleh, tapi tak boleh buat jemaah. Tapi tak boleh berjemaah. Jemaah pertama, selagi jemaah pertama tak dibuat, tak boleh buat jemaah kedua, ketiga, keempat. Tak boleh. Buat tak tahu je, tu hal dia. Saya tak ada kena-kena dengan dia. Dia tepuk buat tak tahu. Jangan buat macam ni pula. Dia ni komah. Dia komah je lah kalau azan, betul. Bila azan tak boleh keluar dah. Bila dalam masjid dah azan, tunggulah azan masjid tu sampai iqamah tu boleh cabut. Yes. Dah solat pun boleh. Tak boleh. Kalau dalam masjid. Kalau keluar tak masalah. Kalau nak masuk kereta, tak sempat gitu. Lambat sangat kuliah. Kita pergi teruskan. Jadi masuk masjid tanpa solat dua rakaat. Wa alla yusallimu ar-rajul illa ala man ya'rif. Antara kiamat juga, iaitu dia hanya bagi salam kepada orang yang dikenal. Dan ini kurang kan. Antara budaya yang sangat kurang kat Malaysia ialah masuk lift bagi salam. Memang tak ada langsung kat Malaysia.
Ha. Macam pelik kan tak? Abang Jenah biasa. Bahkan kena peli kalau masuk lift tak bagi salam. Berapa kali saya masuk tak bagi salam. Pakcik tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik Arab tu. Peli kita lah. Tu buat-buat tak tahu cakap Arab lah. Buat tak tahu cakap Arab. Lagi tahu. Sebab dah malu. Jadi kat sini para ulama kata tanda-tanda kiamat ada terbahagi pada dua. Satu tanda-tanda kecil, satu tanda-tanda besar. Okey, ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat yang besar. Dan tanda kiamat kecil pula dia bagi dua. Tanda kiamat yang telah terjadi dan tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Sebagai ulama pula dia kata dia bahagikan pula kecil yang telah terjadi dan dah habis, telah terjadi dan masih berterusan, dan yang belum terjadi. Ha, sebagainya dia pecahkan tentu. Kita akan tengok nanti insya-Allah. Macam buku surat 220 ni, tanda kiamat kecil yang telah terjadi dan sudah berakhir, tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi dan masih berlangsung, tanda kiamat yang belum terjadi, kemudian tanda-tanda yang besar. Baca sikit lagi lah, 45 kita berhenti. Tanda-tanda kiamat kecil yang telah terjadi yang sudah berakhir. Diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bu'ithu ana was-sa'ata kahatain. Aku dibangkitkan dan hari kiamat macam ni. Ulama bincanglah macam ni maksudnya apa? Ada yang kata dekatlah jari ni dengan jari ni kan dekat, hatain dekatlah. Ada yang kata jarak ni ha antara ni dengan ni dekat dah. Yang penting dah dekat. Dengan apa? Dengan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok surat 212 tu pula, hadis Nabi SAW, Nabi sebut bu'ithu fi nasamis sa'ah. Aku diutus pada awal hembusan hari kiamat. Okey. Seterusnya, terbelahnya bulan. Kan pada zaman Nabi SAW berlakunya terbelahnya bulan dinafikan oleh Mu'tazilah dan lain-lain. Hadis Nabi SAW, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Suatu saat iaitu hari kiamat itu semakin dekat, bulan pun terbelah. Okey, mari kita baca sikit. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Al-Qadi iaitu Qadi Iyad mengatakan bahawa terbelahnya bulan merupakan salah satu mukjizat Nabi SAW yang paling besar. Peristiwa ini diriwayatkan dari beberapa sahabat. Lahir ayat di atas juga menunjukkan peristiwa di atas. Az-Zujjaj mengatakan bahawa sebahagian ahli bid'ah yang menyalahi agama ini yang telah dibutakan mata hatinya mengingkari kejadian terbelahnya bulan. Padahal menurut akal, peristiwa tersebut bukanlah perkara yang mustahil kerana bulan juga merupakan makhluk Allah yang berkuasa melakukan apa yang dia kehendaki. Ini juga kita buka surat 214 tu. Di antaranya adalah hadis Anas yang menyebutkan bahawa penduduk Mekah meminta Rasulullah SAW menampakkan mukjizat sebagai tanda kenabiannya, lalu beliau menampakkan terbelahnya bulan kepada mereka sebanyak dua kali. Hadis sahih Muslim. Begitu juga hadis bawah tu, hadis Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahawa bulan terbelah dua pada masa Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, saksikanlah, lihatlah. Dari riwayat lain, Abdullah bin Mas'ud menuturkan, ketika kami bersama Rasulullah SAW di Mina, tiba-tiba bulan terbelah dua, yang sebelah di belakang gunung dan yang lain di bawahnya. Maksudnya betul-betul terbelah. Bukan sikit-sikit nampak macam sangka-sangkaan dia, tak, terbelah habis. Okay? Dan saksikanlah. Kat sini Dr. Ashkor dia bawakan satu kajian bawah ni. Di era moden ini, ada angkasawan berhasil menjejak kaki mereka ke bulan. Dan antara mereka mendapati bekas-bekas terbelahnya bulan hingga ada masa ini. Dr. Zaghloul Najjar, ahli geologi Islam, mengutip dari Daud Musa Peacock, pemimpin parti Islam di Inggeris, bahawa ia pernah menghadiri sebuah talk show television yang menghadiri pembicara di Inggeris dan tiga orang angkasawan Amerika. Para angkasawan Amerika tersebut mengatakan bahawa mereka menyaksikan bekas-bekas terbelahnya bulan berupa retakan yang terlihat dari salah satu sisinya hingga menembusi sisinya lain. Nampak garisan
terbelahnya bulan merupakan retakan yang terlihat dari salah satu sisi dan sisi yang lain. Demikian mereka sampaikan, mereka tidak tahu bahawa Allah sudah menjelaskan peristiwa terbelahnya bulan ini di dalam salah satu ayat Quran dan ayat kita baca tadi. Fakta inilah yang kemudian mendorong orang yang meriliskan berita tersebut, iaitu Daud Musa, untuk beriman. Allahu Akbar. Apa lagi? Munculnya api dari Hijaz. Ini pun keluar juga api. Lepas tu, sebagai ulama kata ada dua kali keluar api. Satu yang awal ni, nanti satu lagi yang betul-betul sebelum kiamat. Tapi yang dimaksudkan sini adalah hadis Nabi SAW. Nabi kata, لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga keluarnya api besar daripada Hijaz. Hijaz ni Mekah Madinah. Sehinggalah cahaya dia begitu terang menyebabkan leher-leher unta dekat Busra, dekat Syria sana boleh nampak terang pada waktu malam. Benda ini dah berlaku ke belum? Ini telah berlaku pada tahun 654 Hijrah. Kisah ini panjang, kita nak tuan-tuan baca sendirilah. Ada disebut kat sini, Ibnu Katsir riwayatkan dalam Bidayah wa Nihayah, Al-Allamah Abu Syamah Al-Maqdisi pun kadang dalam kitab dia, dan satu lagi Al-Imam Al-Qurtubi, tak silap saya. Direkodkan bahawa gunung berapi itu ada kat mana? Ada di Madinah. Gunung berapi itu kat mana? Dekat Madinah. Dan kata Ustaz Asri, dia kata gunung berapi itu masih lagi orang pergi lagi, pergi ziarah. Ada di Madinah. Apa nama gunung dia? Saya tak ingat dah kat sini. Tapi memang cahaya tersebut telah direkodkan oleh tadi Ibnu Katsir dalam Tarikh Bidayah wa Nihayah. Abu Syamah siap tulis surat pula. Datang di Madinah, maksudnya ada surat datang. Abu Syamah maksudnya dekat Damascus, dia dekat ada kata Al-Maqdisi, Baitul Maqdis. Jadi bila dia nampak cahaya terang tu, datang surat-surat daripada Madinah yang mengatakan memang ada gunung berapi yang besar keluar daripada bumi. So, orang Arab ni tak biasa tengok gunung berapi, jadi dia berkata api keluar daripada bumi. Sebenarnya gunung berapi. Wallahu ta'ala. Dia kata apa? Kalau kita tengok sini nampak tak? Ustaz 217 tu suara letusan yang keras, letupan, gempa bumi, tembok, atap, pepohon dan gunung-gunung semua gegar. Gempa bumi sampai hari Jumaat, maknanya 2 hari, daripada 3 Jumaatil Akhir sampai 5 Jumaatil Akhir. Gunung berapi lah biasa macam tu, betul tak? Letus sikit-sikit, boom, 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 macam yang kita biasa tengok. Kemudian kita tengok di bawah tu, api membakar kawasan bukit, mengepung kawasan Harrah. Hingga akhirnya membakar. Api tersebut dah dekat-dekat dekat Masjid Nabawi dah. Al-Harrah tu dekat Madinah lah. Maksudnya, dia punya lava tu dah dekat-dekat dengan permukiman Quraizah dah. Kampung Quraizah dekat Madinah. Lepas tu dia kata sampai, ada yang kata sampai dah dekat-dekat Masjid Nabawi. Sehingga dia kata apa? Lalu pada 5 Jumadil, tanggal 5, akhir tadi kawasan Al-Harrah dipenuhi dengan api yang sebesar Masjid Rasulullah. Bahkan kami dapat melihatnya dari Madinah. Okey? Itu seterusnya cerita tersebut. Jadi ini tanda hari kiamat. Nabi kata akan keluarnya api. Memang betul. Berlaku dalam hadis Nabi SAW. Apa yang berlaku? Apa yang disebut hadis Nabi SAW yang berlaku dalam kitab-kitab sejarah direkodkan oleh para sejarah-sejarah Islam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Imam Nawawi pun rekodkan juga dalam Sahih Muslim. Kalau kita tengok tu, Ustaz 228. Al-Imam Nawawi, seorang ulama besar yang hidup ketika munculnya api tersebut, dia kata dalam syarah Sahih Muslim, api muncul di kota Madinah pada zaman kami, iaitu pada 654 Hijrah. Api tersebut sangat besar, muncul di timur kota Madinah, tempatnya di belakang Al-Harrah. Kabar kemunculan api tersebut diterima penduduk Syam dan pelbagai negeri lainnya secara mutawatir. Maksudnya, ramai sangat orang dah dengar cerita tersebut. Saya mustahil untuk dianggap cerita itu bohong. Bahkan aku menerima khabar tersebut terus daripada Madinah. Ini dalil bahawa apa dia? Memang terkeluarnya api yang besar sehingga menerangi
unta-unta di Syam. Negara Imam Nawawi kat mana? Mana Syria? Di Dimashq. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan? Kalau tak ada, tuan-tuan, insyaAllah hari Sabtu ni kita ada ada pula khas Sabtu. Tak apalah, tanggung dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman kathira. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.